Sementara usai ditemui dalam acara P3 di Nusa Tenggara Barat, bakal capres dari PD Perjuangan, Ganjar Pranowo, merespons positif pertemuan ketua DPP partainya, Puan Maharani, bersama Ketum Demokrat AHY di Jakarta. Ganjar bahkan menilai komunikasi politik harus dibangun jelang pemilu 2024. Soal usulan nama AHY yang masuk dalam radar, Ganjar menyebut semua boleh mengusulkan. Dan Mas AHY, komunikasi politik kan harus dilakukan terus-menerus. Bagus. Ya, semua boleh mengusulkan. Nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Ya. Okay.